Oh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah di mana pun anda berada Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan juga kemudahan dalam menuntut ilmu Di kesempatan kali ini di program Tanya Ustaz Kita akan mengupas beberapa pertanyaan yang sudah Had, mampir kepada kita dan juga bagi sahabat semua yang bertanya di 0617944282. Sahabat keluarga muslim dan juga sahabat risalah, narasumber kita di kesempatan kali ini ada Ustaz Rashid Hafidahullah taala. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat, sehat. Amin ya rabbal alamin. Amin. Insyaallah di kesempatan kali ini Ustaz sudah banyak sudah masuk beberapa pertanyaan ke kita. Ya. Insyaallah nanti akan kita Kupas satu hmm. persatu. Insya Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada. Sebelum kita membacakan pertanyaan satu persatu, kita akan membuka dulu. Dan inilah program Tanya Ustad. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada. Uh, Ustaz, pertanyaan pertama kita ya. yang sudah masuk mm -hmm. di meja redaksi kita. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana wawakata. hukumnya menggulung baju atau celana, Ustaz? Apalagi karena waktu yang terburu-buru, mm -hmm. biar nggak masbuk, misalnya kan habis wudhu langsung lari, selama macam. ini. Bagaimana yeah. hukumnya uh, terkait dengan uh, menggulung ya uh, baju mm -hmm. dan celana? kita awali dulu dengan mukaddimah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa ala terkait dengan isbal ya isbal pakaian ya yaitu celana khususnya sebenarnya baju juga termasuk tapi kan biasanya orang kalau baju kan jarang ya walaupun ada mungkin satu dua gitu Paling baju kemeja saya bahkan mungkin banyak yang apa pendek seperti kan ah, ini, seperti ya. itu ah, begitu tapi kalau terkait dengan celana memang eh, kebanyakan bahkan gitu hmm. kan kebanyakan kaum muslimin itu menjulurkan ataupun eh, melabuhkan ya hmm. pakaiannya baik eh, apa namanya ini celananya mungkin ataupun sarungnya ya itu di bawah mata kaki. Memang ada ancamannya dalam riwayat yang Sahih Bukhari Muslim mengatakan bahwa maas minal ini minal az minal izari apa saja yang dijulurkan ya melebihi mata kaki dari sarung dari celana itu diletaknya di api neraka. Kemudian dalam riwayat Muslim dikatakan tahu khuyala ya. Fafinar, ya, menjarah atau bahu barang Barangsiapa yang melubur, melabuhkan ataupun menjulurkan pakaiannya, hmm. ya, secara kuyala takabur ataupun sombong, ya. maka dilihat diancam dengan neraka begitu. Nah, Uh, kemudian juga ada hadis lain yang sahih juga bahawa hmm. Nabi SAW mengatakan salah satu la yukallimuhumullah wa la yanzur ilaihim yaumul qiyamati wa lahum adzabun alim. Tiga orang yang tidak Allah lihat dan tidak Allah sucikan dan bagi mereka adab yang sangat pedih. Hmm. Di antaranya adalah uh, disebut al-mannan yaitu orang yang mengikut-ikut pemberiannya. Yeah. Kemudian juga al-musbil izahrahu yang meng me apa namanya menjulurkan uh, pakaiannya okay. di bawah mata kakinya kemudian al-mumfiq qusyratuhu bi halpin yaitu orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah dusta demi okay. untuk melariskan dagangannya dia berdusta demi untuk menarik pelanggan gitu kira-kira. Hmm. Nah menjadi saksi bahasan kita dalam hadis ini adalah al musbilu yang yang menjulurkan pakaiannya. pakaiannya. Nah intinya bahwa terkait dengan masalah isbal, terkait dengan masalah isbal, hukum isbal yaitu menjulurkan mata kaki, mata, mata pakaian, ya baik celana maupun sarung di bawah mata kaki bagi laki-laki haram hukumnya itu asalnya, iya. ah begitu. Tapi kalau dia menjulurkannya dengan ada muatan ketakaburan dan kesombongan, maka itu tadi hukumannya. Allah tidak akan lihat, hmm. tidak akan Allah ajak bicara, hmm. dan bagi mereka adab yang pedih. Begini cara menjamak semua dalil uh, kata para ulama. Jadi bukan berarti kalau kita nggak 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 sombong, sombong nggak apa-apa pak ustadz nggak kena tetap. Iya. Yeah. Itu tadi kan ada sombong juga ada yang nggak sombong kan ada yang umum siapa yeah. apa saja yang diletakkan dari dijurukan dari pakaian yeah. ya uh, maka diletakkan di neraka gitu itu kan nggak ada, ada sombong nggak sombongnya. Justru ada sombong di sini semakin memperjelas bagi kita bahwa memang kalau dia sombong hukumannya akan lebih dahsyat, iya, gitu Dapat tiga dari saya. Itu tadi Allah tidak akan melihat kepada mereka, Allah iya. tidak akan ajak mereka bicara dan mereka ada pun alim bagi mereka pajak yang pedih. Benar. Ah begitu oleh karena itu terkait dengan kembali kepada soal tadi bahwa ketika dia sholat. Uh, menggulung ya, ya menggulung. kalau menggulung itu ya, kata para ulama minimal dia makruh saja makruh, ya. uh, makruh gitu kan artinya ya sebaiknya lah kalau dari sekarang ini kita sedikit kita naikkan celana kita kan gak ada masalah bahkan nah. orang banyak itu celana ponggol pd-pd aja tenang-tenang aja masa kita uh... masa naik sedikit aja udah hmm. macam kebakaran kumis gitu kan hmm. macam dunia udah hilang enggak. Yeah. pasti ejekan cemoohan ya kemudian juga bulian ya ada itu biasalah istilah orang yeah. batok belang jenggot panjang celana cingkrang gitu kan. Nah, <laughs> itu kan itu enggak ada masalah batok belang celana apa ba iya kata mereka itu tiga itu kan batok belang celana cingkrang jenggot panjang ya, atau belang apa nih jidat saya. jidatnya belang hitam, ya? hitam. Hmm. ah begitu kemudian juga celananya cingkrang cingkrangan kan maksudnya yang Benar. bukan yang isbalan itu kemudian ya jenggotnya panjang ah Benar. gitu jadi itu menurut mereka ciri-ciri orang yang keras ciri-ciri orang yang nggak uh, hmm. mau bermasyarakat dan seterusnya, seterusnya. padahal nggak demikian kan benar nah begini ya hanya kalau diajak bicara ya kita nggak ya kita juga kan hmm. gitu ini seperti acara kita seperti ini kan karena kita memang menunjukkan hmm. kita ingin bermasyarakat kan kalau nggak hmm. kan nggak begini kita lakukan gitu benar benar nah, demikian jadi intinya kembali ke masalah tadi bahwa kalau itu dilakukan dengan uh, ke, apa menjulurkan mata kaki hmm. menjulurkan pakaian di mata uh, melebihi mata kaki di dalam solat bahkan di luar solat pun hukumnya haram tapi tentu solat lebih, lebih lagi karena dalam solat gitu kan Benar. nah bagaimana kalau dia menggulung ya minimal itu makruh Makru, makruh meskipun tidak mempengaruhi keabsahan solatnya nah, demikian oleh karena itu kita bertakwalah kepada Allah semampu kita ya mungkin kita takwanya Nggak kuat di sedekah, mungkin kita kuat hmm. di uh, pengamalan sunnah dari sisi pakaian. Umpamanya, kan tidak kita masing-masing punya kelebihan dan kekurangan, kan? Ya, uh, nggak kuat kita di situnya, mungkin kita di puasa sunnahnya kuat. Ya. Tapi hati-hati memang, dalam beberapa perkara, sunnah itu menjadi sesuatu yang mesti kita lakukan, dan hmm. nggak boleh kita hindarkan. Begitu, jadi tidak hanya, oh, begitu, kalau Isbali bahaya. Jangan ya. sampai kita mengolok-olok atau menganggap rendah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Taala. Karena dalilnya sudah jelas ya. Iya jelas. Jadi hmm. begini orang kadang-kadang Ustadz saya kan nggak isbal kayak gini. Saya nggak hmm. ada perasaan sombong, nggak ada perasaan ya. iya. An isbal itu aja udah pakaian kesombongan gitu loh. Benar. Pakaian kesombongan. Apalagi apatah lagi anda menambahnya dengan niat untuk sombong. Iya lebih, lebih. Saya lebih. lebih lagi. Saya nggak hmm. sombong Pak Ustadz. Nggak anda sombong aja pun anda kena gitu loh. Benar. benar. Apa susahnya sih naikkan sedikit aja kan? Iya. Enggaknya parah-parah kali. Ada orang celana ponggol, ada orang celana apa, biar santai aja, biasa-biasa aja. Enggak ada malu lagi. Enggak ada malunya lagi. Kaki kita melakukan ini pahala loh. Eh, ajar kita mengharapkan pahala dari Allah. Kenapa? Karena kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Saat berbicara tentang celana isbal ya. Memang rata-rata ketika beli, itu setelannya memang isbal semua. Ya, tapi sekarang ini kan sudah mulai diimbangi juga e. dengan celana-celana yang dikeluarkan oleh beberapa produk kan e. sudah mulai yang celana-celana ponggol gitu kan e. itu Alhamdulillah. maksudnya celana e. ponggol bukan celana ponggol yang sampai di membuka aurat enggak yang aurat. Ah, yang sudah mulai di atas mata kaki pun sudah mulai Benar. meskipun itu mungkin masih eh, jarang, ter, jarang dan terbatas dan harganya rata-rata agak tinggi agak tinggi <laughs> gitu kan mungkin kualitas pakainya e. juga bagus Benar. intinya bahwa kalaupun kita mendapati pakaian sepatunya kita potong Kan iya. tukang jahit ada, apalagi istri kita bisa jahit. apa masalahnya sih? Gitu, oh, ya, ah, Tapi kalau sarungan di Indonesia ini, kayak saya kira kebanyakan gak isbal ya. Iya, kalau iya. sarungan biasanya, iya. meskipun ada juga sarungan dia sampai nyeret nyeret ada juga. Tapi iya. itu mungkin, kalau kita bandingkan pun, masih lebih banyak yang... Uh, tidak ini yeah. uh, tidak isbal insyaallah saat uh, hmm. berbicara tentang sarungnya ya? hmm. uh, rata-rata orang memahami bahwasanya uh, minal izari itu hmm. izari itu bukan pakaian tapi kain sarung nah, ini gimana ya, ya. jadi kalau kita lihat orang Arab biasanya hmm. kan mereka itu pakaian yeah. Arab gimana coba yeah. iya ya kan nggak ada sarung zaman dulu ya jubah-jubah ya, yang mereka lakukan hmm. itu kan seperti itu gitu loh iya yeah. dia kan mirip-mirip sarung gitu hmm. pakaian yang seperti itu yeah. tapi kata para ulama lapasnya begitu tetapi Uh, apa namanya lapasnya memang sarung tapi maknanya itu sarung tapi lapas ini umum. Iya untuk pakaian semua. Untuk seluruh pakaian gitu loh. Iya. Uh, maka kita lihat pengamalan para ulama, rabbahumallahu taala jamian, ya mereka berusaha untuk tidak isbal Ya minimal walaupun nggak nggak jauh-jauh kali gitu kan. Yang penting ngepas nepas. Iya. pun ya udah bolehlah gitu kan. Hmm. Uh apa salahnya sih gitu apakah kita malu Ustaz? ya namanya kita menjalankan sunnah ya harus konsekuensi lah iya. ah, ketika ditanya tergantung kita cara melayani menjawabnya iya, ya cara kita bagaimana kita cara kita berkomunikasi cara hmm. kita menjelaskan gitu kan saya kira dan kita kalau pakai is enggak isbel kayak gini kan nyaman enak benar. Nah, najis, najis pun mungkin gak kena dan seterusnya dan seterusnya begitu kan. Ya. Allah taala. Allah. Allah, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Tadi kan di awal pertanyaan Ana Ana sempat menyinggung uh, karena buru-buru kita mungkin hmm. lari biar hmm. enggak masbuk, akhir baju dilipat, celana hmm. diturunin. Hmm buru-buru untuk mendekati sholat biar enggak masbu, ini boleh enggak Ustaz? Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza dahabtum ila sholati fa'alaikum bisakinatin wa wal waqor." Atau sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi Kalau kalian hendak sholat, maka usahakanlah pergi untuk menunaikan sholat itu dengan penuh ketenangan dan penuh dengan ketentraman gitu. Tenang, santai gitu. Jangan buru-buru kayak gitu. Bener. Makanya kita kalau ingin sholat, sedari awal kita sudah mempersiapkan diri gitu loh. Maka hmm. kita harus paham waktu paham waktu 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 sholat kita tahu ah sebentar lagi mau zuhur nih sebentar lagi mau asar nih sebentar lagi mau maghrib nih sebentar lagi yeah. isya nih sebentar lagi subuh nih ini kalau orang yang sudah biasa sholat dia akan mempersiapkan dirinya sehingga sebelum nanti, azan dah siap-siap ya iya sehingga nanti ketika memang uh, sudah tiba waktunya dia nggak nggak tergopoh-gopoh lagi nggak buru-buru lagi ya memang sudah stand hmm. Yeah. sama seperti orang yang menikah gitu kan hmm. orang yang menikah biasanya kan jauh-jauh sebelum hari haji, gimana coba persiapan Ya persiapan kan itu setiap hari kan semakin gimana, iya. matang kan, Benar. mulai dari surat menyurat, mulai dari undangan, mulai dari tempat pesta, mulai dari uh, acara, iya. makanannya harus disiapkan, makanan disiapkan, itu kan bukan ujuk-ujuk tiba-tiba aja kan, iya. itu jauh dari sebelum itu. Artinya apa? Perkara yang seperti ini kok kita bisa gitu? Kenapa iya. kita yang perkara akhirat yang, setelah, yang setiap hari ada ini, kenapa kita tidak bisa menjadi orang yang terdepan dan pionir dalam perkara itu? Ya, benar. ah kan begitu jadi kalau tadi buru-buru nggak boleh hukumnya ya e, kita buru-buru ini nggak baik dan ini dilarang ya. dalam Islam jangan kita buru-buru mau sholat santai aja ya, tenang Ya, kan. mas bu nanti kan bisa. Iya, ya, ya, kalau mas bu ya ditambahin lagi kan gitu. Ya, ya. Iya, Tapi benar. diusahakan kalau bisa kita jangan mas bu kita kalau bisa pun kita di saat pertama. Benar-benar. Ah, begitu kan. Jangan kan kita untuk nggak ridho kita mas bu gitu. Nggak nggak hmm. Ridho kita nggak senang nggak terima diri kita ini mas bu selalu. Tapi ada orang juga emang mas bu aja bawaan. Tapi itu pun alhamdulillah juga ketimbang dengan orang yang yang nggak sholat kan iya. gitu. Jadi memang. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah ini, ya, manusia ini bertingkat-tingkat, ya. ya. Makanya, kita selalu berusaha, berusaha uh, selalu agar Allah mudahkan kita menjadi orang-orang yang memang benar-benar, ya, maksimal kita dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang kadang-kadang, kalau ya. dalam perkara ya. dunia, nggak boleh sakat, salah sikit pun, nggak boleh terlambat sikit pun, nggak boleh. Perfeksionis oh, perfeksionis ya. sekali, dia. Oh, masya Allah, ya. sempurna dan paripurna, perkara gini dan perkara akhirat. Ah, ini yang menjadi kita sayangkan, itu Ancur ancuran ancuran Nauzubillah nauzubillahi min taala. Masyaallah, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Uh, untuk pertama, ada pertanyaan yang kedua yang masuk kita. Uh, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada sedekah tapi ketika hendak sedekah beliau punya niat hmm. untuk diberikan kesembuhan Ustaz, uh, dengan tujuan agar ini kan mau Ramadan terlihat ya, biar bisa ibadah. Hmm. Nah ini gimana Ustaz? Apakah ini mengurangi niat pahala uh, niat uh, sedekah tadi atau tidak Ustaz? Iya jadi begini terkait dengan masalah orang yang eh, mendomplengkan iya. ataupun disebut oleh para ulama istilah mereka tasriku hmm. yaitu me, apa namanya ini mencampur adukan ataupun mendomplengkan dalam satu amalan dengan berbagai niat, iya. ya antaranya tadi itu orang yang bersodakoh tujuannya Uh, betul karena Allah tetapi juga didampingi atau diselipkan niat ya. seperti tadi untuk apa biar sehat walafiat begitu. Ya. Nah, kita tahu dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan mengatakan innamal -a'mal a'malu niat. segala sesuatu ya. itu diawali ya. dengan Ya, Niat. akan Niat. Nah, itu. Wa inna dan hmm. kepada masing-masing orang tergantung apa yang dia niatkan. Kan, kan begitu, di dalam hadis yang sahih tersebut. Dan hadisnya cukup panjang juga. Ya, panjang tentang ya. H -h ini kan hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kan. Ya, Intinya bahwa e, ketika seorang itu berniat lillahi tabaraka wa taala, demikian. Kita hmm. melakukan hal itu lillahi tabaraka wa taala. Itu asalnya. Asalnya kita melakukan ibadah lillahi tabaraka wa ta'ala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Al-ikhlas itu apa? Nisyanu ru'yatil nisyanu ru'yatil makhluqi lidawami nazaril khaliq. Karena kita melupakan pandangan makhluk semuanya karena kita konsen dengan perhatian dan pandangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita enggak ya. peduli lagi sih dengan orang-orang gitu. Istilah orang apa namanya ini kita bisa kita tidak bisa menutup mulut orang semua tapi kita bisa menutup telinga kita artinya apa konsentrasi ke depan meskipun banyak orang yang akan berbicara dan akan uh, memberikan komentar begitu. Benar. Nah uh, kembali kepada keikhlasan tadi dalam ber, beribadah asalnya demikian yaitu kita membulatkan satu ibadah itu karena Allah dan tidak didampingi oleh niat-niat yang lain kecuali hmm. kecuali hmm. ada dalil yang mengatakan hal itu boleh. Ah yeah. nah, gitu contoh orang yang berhaji sekalian niatnya dagang boleh nggak boleh dan itu disampaikan dari Allah dalam Al Qur'an hmm. orang yang berhaji lalu niatnya juga begitu. Bagaimana kalau orang niatnya totalitas untuk haji toh dan gak ada diampingi dengan dagang itu lebih besar pahalanya tentunya. Iya. Ketimbang dengan orang yang haji. haji tapi ada niatnya untuk berdagang. Ah. apakah hajinya sah sah aja? Apakah pahala dapat pahala? Tapi kalau kita bandingkan dengan orang yang totalitas hmm. dalam pengertian tidak hitab taala dan tidak punya uh, apa namanya ini kepentingan kepentingan lain, tentu dia akan lebih banyak mendapatkan pahala insya Allah taala. Kembali itu. ke masalah tadi bahwa di dalam hadis Nabi Wasallam dari Sahih wa al Shahabani rahimahullah. Nabi SAW mengatakan, daumarwakum besodakoh obatilah orang yang sakit dan tak keren dengan sodakoh. Sedekah. Artinya dia bersedekah karena Allah. Kemudian dia Niat. uh, niatkan, boncengkan, ataupun dompengkan gitu. Niatnya agar anaknya sehat, mungkin agar dirinya sehat ataupun anak-anaknya sehat. Dan ini mujarab. Yeah. Dan ini bisa di, uh, di apa namanya ini biasa dilakoni uh, ataupun biasa dialami oleh orang-orang yang uh, biasa bersodakoh. Mereka akan tahu, masya Allah manfaat secara duniawinya gitu kan. Benar. Belum lagi nanti manfaat akhiratnya yang dijanjikan oleh Allah Namun demikian kita katakan, kalau dia mengikhlaskan secara totalitas itu akan lebih baik. Ya, tapi kalau dia melakukannya dan didukung oleh dalil seperti tadi itu, dia bersodakoh uh, untuk sehat, nah ada nggak apa-apa karena memang ada dalilnya gitu kan. Benar. Kemudian dia bersodakoh karena ingin mendapatkan doa dari malaikat, nggak apa-apa karena pagi-pagi itu kita tahu kan mamin ayamin yusbihu fil ibad yanzilu fihi malakan. Tidak ada satu hari pun yang seorang hamba berada di pagi hari kecuali turun dua malaikat. Kan gitu. Fa yaqulu Allahumma a'ti khalafan Allahumma a'ti Ya Allah, satu malaikat berdoa, ya Allah berikanlah kepada orang berimpak itu ganti yang terbaik. Dan yeah. satu lagi mengatakan, Ya Allah berikanlah kepada orang yang menahan hartanya itu adalah kerusakan, kehilangan berkah, dan seterusnya, dan seterusnya gitu. Intinya bahwa, Ketika orang itu uh, apa namanya ini bersodakoh dan diboncengkan atau diselipkan niat untuk kesehatan tidak mengapa karena memang ada dalil yang mengatakan demikian. Tapi yeah. kalau dia memurnikannya itu saja mm -hmm. ya bersedekah karena Allah saja maka itu uh, baik insya Allah taala. Allah taala. Insya Allah terima kasih banyak Ustaz. Yeah. Sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat risalah di manapun anda berada. Insya Allah nanti kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan pertanyaan-pertanyaan lain di segmen berikutnya kita akan kembali setelah jeda berikut ini ya baik sahabat keluarga muslim dan juga sahabat salah di manapun anda berada Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen kedua <coughs> Kita insya Allah melanjutkan pembahasan kita di pembahasan yang sudah kita singgung di segmen pertama tadi mengenai sakit, saudara. Yeah. Uh, ini sakit dia bersedekah dengan mm -hmm. tujuan untuk sehat. Uh, boleh nggak kalau kita sakit tapi kita ya udah kita menjalani saja seperti kisah Nabi Ayub, mm -hmm. yeah. untuk melatih kesabaran dan seterusnya. Uh, ini boleh atau tidak ini? Ya, jadi begini saya uh, coba tambahkan sedikit ya. ya. Dia bersedekah, orang ya. yang sakit bersedekah itu tetap karena Allah ya. Iya benar. Bukan benar. karena makhluk enggak. Benar. Dia tetap karena Allah, tetapi dia selipkan niatnya Niat. agar Allah SWT menyembuhkan penyakitnya gitu. Benar-benar. Ah, Oke okay, ya, itu cara-cara begitu yang dibenarkan. Karena ya. memang ada dalilnya tadi. Tapi bagaimana kalau orang yang Sakit lalu dia bertahan, tidak mau berobat, gitu kan? Seperti Ayub, alaihi salam. Kita tahu bagaimana beliau menjalani penyakitnya sekitar di dalam riwayat dikatakan 18 tahun, Benar. Uh, alaihi salam, ya, sehingga uh, anak, ya, kemudian juga uh, hartanya itu habis. Tapi kau uh, pada akhirnya beliau kembali seperti biasa, normal dan dikembalikan oleh Allah. SWT semua uh, yang pernah beliau miliki, begitu intinya hmm. bahwa... Orang yang sakit sejatinya dia berobat, tetapi memang, kalau kita lihat penjelasan para ulama, bahwa ada beberapa pendapat tentang hukum berobat. Hmm. Di antara mereka mengatakan berobat itu tidak wajib. Hmm. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa yang menurunkan penyakit adalah Allah, itu yang menyembuhkan juga adalah Allah. Iya. Sebenarnya nggak bisa, sebenarnya berobat itu kan nggak bisa berikan manfaat dan mudarat. Kan? Iya. Karena memberikan manfaat dan mudarat itu, satu-satunya adalah Allah. Maksudnya obat itu hanya sebab tok gitu loh. Iya sehingga mereka mengatakan nggak wajib itu berobat hmm. nah, ini gitu. pendapat yang pertama pendapat yang pertama yang kedua uh, kenapa <laughs> karena mereka itu tadi ya saya sampai, sampai tambahkan lagi bahwa hmm. karena memang lisan dan kuat karena kuatnya tawakal mereka kepada Allah iya. ya, cukup gitu. dengan bertawakal ya, bertawakal kepada Allah karena mereka tahu kan itu tadi bahwa penyakit datang dari Allah yang hmm. menyembuhkan juga Allah ya udah iya. nah kan begitu nah yang kedua ada yang mengatakan berobat itu wajib iya. ya karena memang sebagai perujudan dari penyempurnaan tawakal kepada seorang itu kan kalau kita kembali kepada definisi tawakul atau tawakul huwa sidqul i'timadi 'ala Allah tabaraka wa ta'ala ma'a akhdhil asbab hmm. yaitu kejujuran seorang dalam menyandarkan dirinya kepada Allah tetapi juga mengambil sebab. Yeah. Makanya kan ada kisah di dalam uh, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada seorang yang ingin masuk masjid lalu uh, tidak menampakkan ontaknya hmm. tapi dia hanya bermodalkan tawakal gitu kan dilarang oleh Nabi sallallahu yeah. alaihi wasallam artinya bahwa tawakal itu harus mengambil sebab gitu loh supaya hmm. menyempurnakan ketawakalannya bahwa dia harus mengikat ontaknya sehingga nggak lari nggak pergi dan seterusnya dan seterusnya gitu jadi berdasarkan ini kata mereka ya wajib untuk berobat apalagi didukung oleh dalil dalil lagi kan hmm. uh, dikatakan bahwa uh, uh, ma anzalallahu dhaan illa syifa'an. ya tidaklah Allah turunkan uh, penyakit kecuali Allah turunkan juga penawarnya Ya. Ah, begitu kan. Berarti kan penawarannya harus dicari gitu kira-kira. Intinya -kira. bahwa e, mereka mengatakan berobat itu adalah sesuatu yang yang wajib. Ah, hmm. begitu. Jadi, kembali kepada masing-masing kita yang mana pendapat yang menurut kita lebih tenang. Kalau ya. anak pribadi condong kepada saya pribadi condong kepada pendapat yang kedua, berobat. Eh. Berobat wajib gitu. Ya. Bukan berarti kan e, orang yang berobat itu menafikan ketawakalannya kepada Allah enggak gitu kan. Ya. Ya. Justru itu menjaga ketawakalannya kepada Allah. Ya. Ah, begitu bahwa memang tetap saja kita meyakini bahwa obat itu nggak bisa memberikan manfaat dan mudarat yang bisa memberikan manfaat dan itu adalah Allah tapi obat ini sebagai bentuk ikhtiar iya. sebagai bentuk usaha kita dan sebagai satu bentuk e, apa namanya ini e, perujudan daripada penyempurnaan tawakul itu kita mengambil sebab. Ah, demikian ta Allah Ta'ala Terima kasih banyak Ustaz. Uh, kita kembali lagi ke pertanyaan selanjutnya Ustaz. Yeah. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah hukum menjual kura-kura Ustaz? Iya. Yeah. Kura-kura. Uh, terkait dengan menjual kura-kura ataupun penyu dan kawan-kawan, yeah. itu memang uh, dikhilafkan oleh para ulama. Meskipun hmm. kita katakan, kalau kura-kuranya itu bahriyah yang memang laut, hmm. maka enggak ada masalah. Kalau darat? Ini yang bermasalah. Hmm. Kalau kura-kura bahriyah itu kan jelas ya. Iya. Uh, Allah sawa mengatakan uh, di dalam Al Quran di dalam surah Al Maidah itu, uh, "Uhi dalakum saidul dihalalkan bagi kalian uh, Buruan uh, hewan laut dan uh, juga memakannya. Iya. Ah gitu. Kecuali kapal selam. Uh, kecuali kapal selam itu karena besi <laughs> aja dia <laughs> gitu. Kalau tidak <laughs> itu pun <laughs> dimakan <laughs> juga. <laughs> nah itu kalau uh, di, dalam, di dalam Al Maidah 96. Ya, nah. Dalam hadis Nabi SAW dikatakan. Hua atuhuru, hua tuhuru ma'uhu ma Laut ya. itu suci airnya dan halal bangkainya. Benar. Jadi kata para ulama kalau dia memang totalitas dia adalah laut maka boleh dimakan. Hmm. Ah gitu ya. Nah pertanyaannya kura-kura ini jenis yang saya nggak tahu ini apakah darat. memang dia darat? Iya. Karena ada yang di darat, ada ya. yang dipelihara. Itu. Oh gitu ada yang di darat ya. Kalau di darat dia ya, ini dihilapkan oleh para ulama. Sebagian mereka hmm. mengatakan nggak boleh nggak hmm. boleh dimakan. Yeah. Nah, sebagian mereka mengatakan boleh tapi dengan catatan disembelih dulu gitu. Baru ini ya? Baru boleh. Nah, gitu. Intinya bahwa ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau kita nggak mau makan ya jangan dipaksakan juga gitu kan. Apalagi mungkin sebagian yeah. orang bukan masalah halal nggaknya dia karena jijik mungkin kan. Yeah, mungkin benar. ada yang makan makan uh, rusa ataupun ada sebagian di kampung saya itu makan uh, ayam potong itu dia nggak mau. Iya. Ayam potong itu kan halal pada hakikatnya, tapi Mereka? dia nggak mau memang. Dia hanya mau ayam kampung gitu. Ya nggak hmm. ada masalah. Iya. Ah, gitu kan. Terkait dengan masalahnya juga kura-kura. Berarti nggak oh. boleh juga kalau dijual jual kalau ini ya? Yang mana kura-kura? Kura, -kura. kura darah. Kalau berdasarkan pendapat yang mengatakan dia itu haram, hmm. maka dalam hadis Nabi SAW dikatakan, Inna Allahu Kalau Allah hmm. mengharamkan sesuatu, Allah haramkan juga harganya. Iya. Ah, begitu. Berarti nggak boleh dijual. Apalagi kan harganya juga fantastis. Dah. Kura-kura, ya. darat itu yang tuh hiasan dan seterusnya, hmm. yang kecil-kecil dia ya. Ada yang kecil-kecil, ada yang besar, ada yang besar, ya, gitu. yang, yang istilahnya penyu, ya, atau penyu, atau enggak, enggak. sebeda ya, kura-kura gitu, kura-kura, Tapi harganya juga lumayan, lumayan mungkin mahal, ya, tiga ratusan, ya. -an, ya. Mm -hmm. Intinya, bahwa kembali kepada, uh, khilaf ulama tadi, ada yang mm -hmm. mengatakan itu halal, ada yang mengatakan itu haram, benar. Ah, begitu ada khilaf mereka, tapi anak pribadi mengatakan kalau itu kura-kura laut, maka maafin mm mushilah -hmm. gitu, ada masalah, enggak ada masalah ketika di darat ini, ah, gitu. Ya benar. Ah begitu. Saya sebenarnya pribadi condong kepada pendapat mengatakan dia itu halal walaupun dia darat berdasarkan firman Allah wa keumuman ya. Ya ayuhan nasu kuluma fil ardi halalan Wahai manusia, makanlah apa yang ada di bumi halalan toyibah halal lagi baik gitu. Hmm. Tapi kan bukan berarti ketika saya condong kepada pendapat yang mengatakan itu halal lalu saya harus makan, enggak. Ya. Kan begitu maksudnya Sama seperti dob ya Iya iya betul Biawak darat itu kan ya. Bukan biawak sembarangan Biawak, biawak, biawak gurun Khusus gurun pasir Maka itu boleh dimakan Nabi SAW nggak suka mm -mm. Ketidaksukaan Nabi itu Bukan menunjukkan dia itu ya. haram betul. Demikian Wallahutala InsyaAllah terima kasih banyak Ustaz ya. Kita ke kembali ke pertanyaan lain Ustaz mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apakah orang yang meninggal ketika demo Ustaz mm. Itu uh, syahid atau tidak Ustaz? Iya, jadi begini, terkait dengan orang yang meninggal hmm. dalam keadaan demo, kita harus jelas dudukkan perkaranya, ya, hukum demo dalam Islam. Dalam hmm. Islam ini tidak ada istilahnya demo-demo, hmm. menasihati pemerintah itu sudah jalur-jalurnya, sudah ada teknis dan tata cara dalam Islam. Hmm. Menasihati pemerintah itu tidak sama, kita menasihati uh, orang per orang ataupun masyarakat biasa. Pemerintah hmm. itu memiliki kehormatannya, Memiliki kemuliaannya, memiliki uh, apa namanya kedudukan yang harus kita jaga dan pelihara tidak boleh kita merendahkan ataupun mencemooh ya uh, kedudukan mereka uh, di depan masyarakat ramai. Kalau atau, dia mau itu kan pastikan benar. mencaci maki lah bahkan uh, keburukan, keburukan, semua mengolok-olok dan ini diharamkan dalam Islam. Kalau kita ingin menasihati pemerintah, nasihatilah secara personal. Jadi ya tempuh dengan surat ya, mungkin ketemu, ya mungkin melalui ajudan mungkin melalui apalah itu atau mungkin melalui surat gitu. Itu akan lebih cara-cara yang terhormat dan akan lebih elegan gitu ketimbang dengan cara-cara itu tadi dengan demon dan memang tidak sedikit ya kita dengar kabar berita bahwa orang yang ikut demon itu meninggal dunia kenapa karena ya. mungkin berdesakan karena mungkin juga ada benturan ya bentrok dengan aparat keamanan dan seterusnya dan seterusnya intinya bahwa kalau meninggal dalam keadaan seperti itu dia tidak tergolongkan syahid ya. karena juga amalannya kalau kita tinjau bukan amalan yang baik bahkan ya. nah, gitu itu itu pelenggaran dalam syariat kita mendemo itu ya sekali lagi saya sampaikan bahwa bukan berarti kan negara membolehkan kita demokrasi 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 akan melahirkan demonstrasi gitu kan mm -hmm. ya nggak mengapa apa pemerintah membolehkan tapi kita kan yang kita ikuti kalaulah kalau Rasulullah bukan kan. kata pemerintah bukan artinya bahwa ketika perkataan itu berselisih dengan dengan agama maka yang kita pakai adalah agama iya benar maka kita pakai agama justru kan pemerintah sebenarnya harus mensupport dan mensyukuri dakwah sunnah ini iya karena kan dakwah sunnah mengajarkan kepada manusia adab dan akhlak kepada pemerintah kan. Iya. Kita nyampaikan kepada masyarakat jangan lo uh, meng meng mengumbar aib pemerintah, jangan lo di diolok-olok pemerintah di masyarakat luaskan itu. Jadi iya. ya, dakwah sunnahnya, dakwah salaf ini, masya Allah, Rahmat, memberikan kesejukan dan memberikan semacam angin segar sesungguhnya bagi pemerintah kita bahwa inilah orang-orang yang memang ya kita tidak mencucikan diri kita di hadapan Allah tapi kita berusaha bagaimana untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ah, demikian Allahumma tabarakallah Allah terima kasih banyak Ustaz InsyaAllah yeah. nanti kita lanjutkan pembahasan kita di segmen ketiga sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat salah di manapun anda berada InsyaAllah kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini <mulik> sahabat keluarga Muslim dan juga sahabat disalah di manapun anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi di segmen ketiga. Uh, insya Allah kita akan membacakan kembali pertanyaan yang sudah masuk ke meja redaksi kita. Saat ada pertanyaan masuk ini, Ustaz. ya apa hukumnya anak wanita yang belum balik memakai celana dan pakaian seksi? Ini bahkan mungkin orang tua juga membelikannya pakaian seperti itu. Iya, jadi memang uh, hal seperti ini membuat kita miris ya. ya membuat kita harus bersedih kembali gitu dengan hmm. melihat fenomena yang seperti ini ya bahwa yeah. sejatinya kaum musliman ya hmm. eh, khususnya kaum ibu yeah. ya, ini membiasakan anaknya eh, memakai pakaian ya secara lengkap dan sempurna sesuai yeah. dengan tuntunan syariat Benar. Nah, akan begitu. Nah, sebelum balik, kalau wanita sebelum balik itu kan 9 tahun, ya itu sebelum balik gitu. Karena hmm. kalau anak wanita dia cepat baliknya, gitu. 10, 11, hmm. 12, rata-rata mungkin ya kebanyakan lah ya, atau mungkin sebagian gitu. Hmm. Di SD kelas 6 itu sudah, sudah ada satu-satu itu. Balik sudah? Ya. Sudah ada yang balik gitu. Bahkan kalau dia sudah SMP itu rata-rata sudah habis total. Ya, berarti ah. umur uh, 13 sudah 12,3 karena dia kan haid ukurannya. Kalau pria yeah. kan 15 tahun, mimpi Benar. basah kan. Nah gitu, makanya kan laki-laki itu lebih lambat dia balirnya mm -mm. ketimbang wanita gitu. Bahkan lebih lama dewasanya <tuk> ya. iya. <tuk> tapi hati-hati mm. ya, wanita memang dia cepat mm. uh, balirnya, yeah. tapi cepat dia monoposnya. Mm. Kalau laki-laki ketika dia balik sampai mati kan produktif benar-benar itu 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 ya. jadi memang itu kalau kita bicara poligami lagi nanti ke situ ya. ada hikmahnya benar, benar. Ah, tapi kan tidak pembahasan kita, ya, kita masalah itu. pembahasan poligami eh, tidak tidak kita akan kembali ke judul ya. tadi kita akan istiqomah di situ apa tadi kembali ke masalah pakaian balik nah, pakaian tadi nah makanya kita sampaikan apa kita sampaikan bahwa hendaklah para umahat ya para ibu ya hmm. uh, menjaga ya sedari 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 sekarang ya sedini hmm. mungkin untuk bagaimana membiasakan anak-anak remaja putrinya ini, ya atau anak-anak wanitanya ini untuk berhijab secara shalih atau memakai pakaian yang syari mulai dari hijabnya, mulai dari mungkin pakaiannya yang harus nggak ya, nggak boleh ketat, harus longgar, kemudian juga warna-warnanya dipilih warna-warna gelap, karena semakin tertutup dan semakin uh, gelap itu akan semakin bagus bagi kaum wanita. Yeah. Jadi bukan pakaian seksi, nanti merubahnya itu sulit loh. Lagian yeah. juga uang yang dibelikan itu kan mahal untuk uang-uang seperti itu cobalah. Iya. Oke kalau anaknya dipakaiin di sekedar rumah aja. Ini kan kalau anak kayak gini kan dia gabungin temannya, main. Iya. Gabung namanya udah mulai balik dia. Hmm. Ah udah mulai mulai mendekati itu kan. Hmm. Nah, ini berbahaya gitu. Ini mengandung mengundang fitnah. Hmm. Ah kan gitu. Apalagi anak-anak itu sehat dalam subur lagi dia, cantik lagi dia. Ini kan semakin. Hmm. Jadi kecantikan di atas kecantikan gitu kejadiannya. Kan, hmm. Udahlah pakaian biasa-biasa aja dia udah cantik. Tambah lagi dengan pakaian seksinya dan lain-lain. Ya, udah makin lengkap lah fitnahnya gitu. Makanya ya. kita katakan, Dari awal ini para umahat khususnya, mencoba memperhatikan dengan sebaik mungkin bagian anak-anak remaja putrinya. Ya. Jangan dibiasakan seperti itu. Yang udah dibiasakan, syari saja pun barangkali nanti dia minta hmm. supaya nggak syari, karena mungkin terpengaruh lingkungan dan teman-temannya. Ya akan Benar -benar. begitu itu kita takutkan gitu. Jadi apalagi ketika dibawa belanja, hmm. lihat model-model baru, ya, pengennya seperti pengennya itu. seperti itu. Apalagi kan hmm. tren istilahnya kan, tren ya. dan model gitu, yang viral-viral gitu kan. Hmm. Seperti lato-lato. Kenapa viral sekarang ini? Hmm. Ya karena kan orang semua terlibat kan. Coba dibiarkan aja dulu. Mm. nggak akan ada orang tuk, tuk, main, tuk, tuk, tuk. <laughs> gitu kan. Nah kembali ke masalah tadi, yeah. ini juga demikian bahwa yeah. uh, jangan diusahakan ya, diusahakan sedari awal yeah. itu anaknya itu diwanti-wanti. Iya. Gitu. Yeah. Berarti memang mm. kalau dari kecil itu sudah mengenal pakaian-pakaian, dia harus dikenalkan pakaian syari. Syari gitu, hmm. karena kan itu nanti sulit gitu loh. Jangan yes, kita so hebat, ah, anakku nanti kan gampang. Ya, 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 um, Wah ibu, ga, gampang di mulut gitu loh. Nanti ngelaksanakannya berat itu. Berat, bukan perkara mudah itu gitu. Melawan dan tidak segala macam akhirnya ibu nyerah sendiri. Udahlah yeah. anakku memang payah diingatkan. Padahal salahnya salah kita. Sedari dari awal kan hmm. kita sampaikan anak kita ya eh, apa ya? Itu kan cerminan dari ayah ibundanya pada kekatnya kalau kita nah. boleh jujur seperti itu gitu ya. Yeah. Kan. Tetapi memang kita tidak bisa mengeneralisir juga. Ada orang tua yang sudah berpeluh, sudah lelah dia menyampaikan anaknya nggak nggak berubah itu soal lain. Tapi mm, benar. secara umum kita katakan bahwa hendaklah anak ini dididik sedemikian rupa oleh orang tuanya dari semua hal termasuk dalam berpakaian. Yeah. Maka jangan sampai pakaian-pakaian seperti ini ada di rumah kita. Ini pantangan kalau orang masyarakat bilang kan pantangan. Mm. Gitu kira-kira. Mungkin bahasa umumnya, yeah. bahasa syar'inya ini nggak boleh haram. Gitu kira-kira kan. Yeah. Haram maksudnya. Ini kan akhirnya kita tidak ada sadur dari a, tidak ada usaha untuk menutup celah agar anak kita ini tidak terjatuh kepada perbuatan yang diharamkan. Ini Kalau yang dibiarkan ini dibiarkan dari awal begini, ini akan makin besar, akan makin parah. Sekarang aja seksi, nanti mungkin gak ada lagi pakaian pun di badannya. Asalamualaikum. Nah, demikian, Amin. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga generasi kita. Amin, e, Sat, ada masuk pertanyaan kembali sat ya. hmm. dari uh, pesan singkat. Bismillah, sat. Saya pernah mendengar ceramah bahwa melewati orang sholat itu berdosa, hmm. tapi fakta yang terjadi banyak orang yang nggak menyadarinya. San. Apakah hukum sebenarnya? San? Jadi istilahnya begini kan, orang yang sholat hmm. dia tidak mendekat kepada sutro. Sutro iya. itu artinya pembatas atau penutup ya, hmm. bisa saja tembok, bisa saja tiang, ya bisa hmm. saja mungkin punggung orang gitu kan, iya. sesuatu yang menjadi batasan dia gitu biar kan. Gak bisa lewat orang. Biar jangan orang lewat di situ. Nah, kita katakan di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim Rasulullah SAW mengatakan, Rasulullah. "Lo yang alamul maru ma baina yadil musalli ya min al ismi la kana an yaqifa arba'ina khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Kata Nabi SAW, kalau Rasulullah. seandainya orang yang lewat itu tahu, ya, Uh, tahu bagaimana konsekuensinya dia lewat di antara orang yang salat di hadapan orang yang salat hmm. ya dari dosa yang begitu sangat besar dia berhenti 40 tahun hmm. 40 tahun dia berhenti untuk untuk bisa lewat untuk dia lewat di depan orang yang salat itu artinya dia 40 tahun udah mikir kian nggak akan mau dia melakukannya gitu kalau hari ini dia tahu 40 hmm. tahun ke depan pun dia nggak akan mau melakukannya gitu kira-kira Sangking besarnya dosa orang yang melewati uh, apa namanya ini orang, orang yang sedang salat di antara sutrohnya, ya. nah begitu. Nah maka kita katakan betul apa yang disampaikan di, di, di pertanyaan tadi saya mendengar bahwa itu iya betul. Makanya kita kalau orang uh, lagi sholat kita nggak boleh lewat di depannya gitu, hmm. apalagi dia punya sutroh, ya. apalagi dia punya sutroh. Karena memang uh, boleh ya orang yang sholat itu dalam hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam dikatakan salah, salah. ya uh, wa idah oro sholat ahadukum ya, valias nas hendaklah kalau salah salah seorang kalian sholat hendaklah dia menutup dari manusia ya fa marra kalau ada orang yang lewat di antara di hadapannya maka hendaklah dia menyerangnya me, me, ya, mengusirnya menyerangnya gitu fa in ya kalau dia nggak mau maka dia boleh menyerangnya kalau tadi katakan hendaklah dia melarangnya kalau nggak mau maka boleh diperangi gitu sampai begini makanya kalau kita sholat ada orang lewat di depan bisa ditahan. kita bisa ditahan begini hmm. mestinya orang yang Orang yang uh, digituin ngerti paham. gitu paham ini kadang-kadang malah ditrobos. Gini langsung. ya. gitu jadi nggak bener makanya kita hmm. ini kan kekurangan ilmu sebenarnya. Benar. Kekurangan ilmu dan ilmu ini nggak merata gitu loh. Jadi hmm. uh, apa ya istilahnya ilmu ini hanya ter ter, ter apa dia ter uh, uh, terfokus ataupun ter uh, terletakkan ataupun kita katakanlah. Uh, ada dia di sebagian kelompok aja atau sebagian ya. orang aja, nggak menyebar luas. Benar. Ini yang kita sayangkan. Kalau sunnah ini tersebar kan bahwa sholat bahwa sholat di uh, di lewat di depan orang sholat itu nggak boleh, bahwa hukumannya berat. Ini saya sunahnya akan hidup. Ya, Satu yang lain akan akan saling meng, saling mengerti gitu. Kalau orang dia mau sholat pasti dia nyari sutroh. Orang yang mau lewat pasti dia akan berwanti-wanti. Nggak akan mau lewat di depan orang yang sedang sholat dalam keadaan sutroh. Ini ya, masing-masing kita mesti begitu. Tapi kesayangannya kan nggak gitu loh. Dan nggak paham. Nggak ya. paham. Kita yang paham, orang lain nggak paham. Iya. Makanya dia enak aja kadang-kadang nerobos orang, nerobos orang, enak-enak aja. Ini nggak boleh. Haram hukumnya. Benar. Nah, demikian Bisa, Allah Kalau hmm. kita berbicara itu kan kita harus membahas juga tentang sutroh. Betul. Batasan betul. sutrohnya itu sebesar mana? Jadi memang batasan sutrohnya itu hmm. minimal dia apa ya sejengkal gitu ataupun Di botol, uh, minuman, botol minuman botol yang bi yang bisa nampak itu memang hmm. jangan hanya mungkin uh, hanya uh, apa ya kalau dompet aja mungkin apalagi dompetnya tipis nggak punya uang kan <laughs> jadi nggak nampak gitu loh iya, sehingga ada ada semacam apa ya ada semacam pembeda gitu atau tas depannya boleh tas gitu kan hmm. uh, ya minimal uh, apa ya minimal sesuatu yang menunjukkan bahwa itu sedang wilayah dia gitu jangan hmm. dilewati gitu atau pas bunga ataupun kita katakanlah kota impak hmm, ah, kota impak gitu jadi benar. Ininya. kursi Karena kursi nggak ada masalah orang yang lagi sholat sakit itu benar, kan kursi orang sakit gitu boleh hmm. makanya kita berusaha mendekati ke tembok, atau mendekati tiang hmm. atau punggung orang benar. atau kita sholat di belakang orang yang sedang sholat benar. ah gitu ini kadang-kadang kita lihat sedih kita lihatnya. di sholat di tengah-tengah orang di tengah-tengah masjid itu Orang melewati bingung, eh, bingung. tapi memang ibnu Husain. Ibrahim, Rahimahullah mengatakan bahwa hmm. ketika ada orang yang sholat tanpa sutra, hmm. sikap kita sebagai orang yang Ngerti, maka kita katanya boleh melewati dia. Tetapi sekedar jangan sampai dekat dengan dia, kita tinggalkan antara dia dan tempat sujudnya. Kira-kira hmm. ada yang mengatakan dia tiga langkah, katanya ada yang mengatakan tiga langkah, minimal tempat sujudnya berapa lah? Kira-kira berarti kan kalau di masjid itu kan hmm. udah ada pembatasan uh, ah, sejadah. Ambil, sejadah itu ah, begitu. Jadi boleh ketika dia itu itu, itu, itu jangan kita lewat dekat kali di situ, mungkin kita agak menjarak. Gitu. Karena bagaimanapun kita pasti lewat dia kan? Iya. Karena memang dia di tengah-tengah, gimana lagi kita kemanapun pun kena gitu. Iya. Maka kata Asyik Muhammad SAW, temin, kalau orang yang tidak menjadikan dirinya uh, tidak menjadikan sutroh bagi dirinya, maka kita lewat hmm. kapan di uh, apa namanya ini kita ukur aja iya. sekitar mana itu nggak boleh kita ah gitu. Kalau ada sejarah, alhamdulillah kan kita tahu ukurannya itu. Tapi kalau nggak ada sejarah yang ya minimal itu. Bahwa kita jangan terlalu dekat, yang penting kita sisakan dia dengan tempat sujudnya. Ya. Nah, demikian Allah Ta'ala. Shalom, terima kasih banyak Ustadz, dan ya. waktu kita juga sudah di penghujung acara. Ya. Terima kasih hmm. banyak, apa yang disampaikan mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin, Allah Ta'ala. Menjadi amal mau Amin, ya Allah. Amin. Sahabat keluarga Muslim, dan juga sahabat risalah Dimanapun Anda berada, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita tutup perjumpaan kita di kesempatan kali ini, dengan doa ke Farah Abdul Majlis. Subhanallah, Allahumma ilaha Mardika. ilaha Allah, Anda akan testosteron. إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته